beginilah suasana hari pertama penerapan Braga Free Vehicle atau Braga Bebas Kendaraan. Terlihat sudah tidak boleh dilintasi kendaraan baik roda 4, roda 2 atau bus wisata Bandros. Warga dan wisatawan tampak menikmati jalan Braga Bebas Kendaraan tersebut. Jalan Braga yang biasanya sesak oleh kendaraan dan hiruk-piruk kemacetan, kini banyak masyarakat atau wisatawan yang memanfaatkan kekosongan jalan untuk sekedar berfoto atau berjalan kaki. Bebas kendaraan menjadi pemandangan baru bagi mereka. Salah satunya wisatawan Jakarta, Daniel, yang baru pertama datang untuk melihat suasana jalan Braga bebas kendaraan, mengatakan suasananya mendukung dengan adanya program tersebut, wisatawan juga bisa lebih santai. Namun pihaknya merasa kesulitan mencari area parkir di kawasan Braga. Suasananya mendukung banget sih kalau buat wisatawan ya. Kita bisa lebih santai gitu di sini. Hanya mungkin lebih ditingkatin buat tempat parkirnya ya. Nah, kalau sebagai wisatawan sih ya pastinya. Soalnya tadi kita keliling-keliling sampai 2 kali ya. Pihaknya berharap petugas yang berada di lapangan dapat lebih sigap untuk mengarahkan kantung parkir, agar wisatawan tidak kesulitan saat memarkirkan kendaraannya. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Inspira TV melaporkan.